Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Akhi ikhti rahimakallah. Kita berada di bulan Muharram. Apa saja sih amalan yang seharusnya diamalkan seorang hamba di bulan Muharram ini? Yang pertama, ketahuilah bahwa bulan Muharram adalah syahrullah, adalah bulan yang Allah Jalla Jalaluh. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalu siyami ba'da ramadhan syahrullahil muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadhan adalah berpuasa di bulan Allah, yakni bulan Muharram. Perbanyaklah puasa di bulan Muharram ini. Kemudian ada hari yang spesial di bulan ini, tanggal 10, di mana disebut dengan Ashura. Pada hari itu Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun bersama Bani Israel. Dan pada hari itu Allah Jalla Jalaluh menunjukkan kebesarannya. Dibelahnya lautan, ditenggelamkannya Fir'aun dan bala tentaranya. Dan ahibati fillah, Bani Israel berpuasa tanggal 10 Asyura sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal Islam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berpuasa di Asyura. Dan untuk menyelisih orang Yahudi, beliau ingin berpuasa tanggal 9-nya. Maka jangan lupa untuk berpuasa tanggal 9 dan 10 Muharram ini. Dengan harapan dosa satu tahun diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh. Amalan yang kedua yang perlu diamalkan oleh kita di 10 Muharram ini, salah satunya adalah meluaskan, melapangkan nafkah buat keluarga. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man wasa'a ala 'iyalihi yawma asyura lam yazal fi sa'atin sa'ir sanati. Barang siapa yang melapangkan nafkah buat keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan melapangkan bagi dia sepanjang tahun. Allah akan melapangkan bagi dia sepanjang tahun. Yang jadi masalah, hadis ini diperselisihkan keabsahannya oleh para ulama. Di antara mereka ada yang mensahihkan dan sebagian di antara mereka mendhaifkannya. Al-Munawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Faidhul Qadir mengatakan qala Jabir as-sahabi jarabnahu fawajadnahu sahih. Kita sudah mencobanya, mempraktekannya, dan kita dapati itu benar, kata dia. Dan Ibnu Uyainah mengatakan jarabnahu 50 aw 60 sana. Kita telah mencoba itu selama 50 tahun atau 60 tahun dan mereka mendapati itu benar. Tapi yang jadi masalah, hadis ini diperselisihkan kesahihannya. Imam Ibnu Jauzi mengatakan hadis itu palsu. Namun Ibnu Hajar Al-Asqalani mengkritisi hukum yang diberikan oleh Ibnu Jauzi dan dia mengatakan tidak seperti yang dikatakan olehnya. Dan dari empat mazhab mereka berpendapat bahwasanya meluaskan nafkah pada hari Asyura termasuk disunnahkan. Wallahu a'lam bissawab. Tapi sebagaimana tadi yang kita sampaikan, adanya perbedaan pendapat di antara para ulama. Amalan yang ketiga adalah memperbaharui taubat. Namun ini pun diperselisihkan kesahihan hadis. Tapi seorang muslim hendaklah memulai tahun ini dengan memperbaharui taubat. Ini awal tahun Hijriah, ini Muharram. Perbanyak taubatnya sepanjang masa kita bertobat. Adapun amalan yang keempat
yang seharusnya kita perbanyak di bulan ini adalah bersedekah. Perbanyak sedekah. Tapi juga sama, hadis-hadis tentang sedekah di bulan Muharram ini pun diperselisihkan kesahihannya, namun kembali kepada keumuman perintah untuk bersedekah. Bersedekahlah. Perbanyak sedekah. Adapun amalan-amalan yang lainnya, di mana Al-Malikiyah dan sebagian ulama lainnya berpendapat ada 12 amalan yang harus diamalkan di hari Asyura. Bahkan mereka mengatakan fi yaumi Asyura. Fi yaumi Asyura ashrun tattasil biha tsnatani wa laha fadlul nuqil. Sum, salli, sil zur aliman, ut waqtahil ra'sal yatim imsah tasaddaq waghtasil wassi 'alal iyali qallim dhafara wa surat al-ikhlas qul alfan tasil. Disebutkan ada 12 keutamaan tentang hari Asyura ini, namun 4 tadi yang mungkin bisa kita amalkan. Puasa hadisnya sahih, melampangkan nafkah buat keluarga hadisnya diperselisihkan. Sedekah dan taubat pun kita laksanakan sepanjang tahun. Adapun dalam ucapan ini disebutkan 12 amalan. Yang pertama adalah berpuasa, memperbanyak ibadah sholat, silaturahim dengan keluarga dan famili, berziarah ke ulama, menjenguk orang sakit, memakai celak, mengusap kepala anak yatim, bersedekah kepada fakir miskin, mandi, membuat menu makanan keluarga yang istimewa, memotong kuku, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Amalan-amalan yang lainnya tidak diriwayatkan dalam hadis yang sahih, sehingga kita cukup 4 mengamalkannya. Mengusap anak yatim, membantu anak yatim, lakukan sepanjang tahun. Ada satu amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah sepanjang tahun di hari Asyura. Mereka mengadakan perayaan kesedihan atas kematian Husain. Kita semua sedih dengan kematian Husain, tapi merayakan kematian Husain tidak disyariatkan oleh Allah Jalla Jalal. Itu yang bisa Anda sampaikan. Jangan lupa nih, puasa Asyura 9-10 dan sepanjang bulan. Yang penting tidak penuh puasa di bulan Muharram. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.